ntar malam kita ke Queen Victoria Market, karena only Wednesday, hari Rabu ini ada night market. And they got live music, you know, ada makan-makanan dari seluruh negara, karena Australia kan very diverse. Kayak Indonesia ada kayaknya, ntar kita check it out aja. Tania sama kita kayak anak SD. Kita habis sekolah. Flagstaff Garden. Ini kalau summer apa? Banyak orang-orang pada having lunch di sini on the park. Flagstaff Park. Ada danau ya? No, just park aja. Itu ada pada main-main. Bola kids. Itu Queen's Victoria Market. Jadi Queen's Victoria Market tuh kayak pasar lah, kalau kita pasar. Nah, biasa kalau winter only the night market. Cuman every Wednesday hari Rabu itu banyak food market, jadi barbecue, you know. Makanan-makanan dari seluruh negara ada di sini. Dan juga karena ada live band. So we heading there. Nih ini udah ke Victoria nih. Oh ini apa? The entrance. Kita udah sampai guys di Queen Street Market. Mau lihat seperti apa, katanya cuma ada sekarang. Kapan cuma ada malam ini doang apa every week? Every Wednesday. Every Wednesday selalu ada. Jadi food market. Pas banget ini food market. Isinya it's all about makanan, food. Udah gitu ini kayaknya se-Melbourne ngumpul semua di sini. They all dress up, pakai baju winter, seru banget. Dan makan-makan dari manca-manca negara. Seru ya, dateng cakep-cakep. Aku mau makan makanan Turki. Pide. Jauh ya, kita ke Australia ke PRJ. Pasar Balon. Tapi masih bagusan PRJ. Tapi kita mau lihat, kan pagi ini guide tour kita. Dia mengatakan, nah jadi ini kita lihat suasana Australia di Melbourne untuk pasar malamnya. Jadi kita mau tunjukkan, ini loh pasar malam di Melbourne. Cuma seminggu sekali. Setiap Rabu. Ayo kita lihat makanan. Yuk kita lihat. Kamu bilang mau lihat makanan dulu. Oke guys, kita lihat makanan dulu karena takutnya keburu tutup. Makanan kayak pancake enak. Apaan? I think it's a kebab. Plera, papa, kebab plera. Bentar.
terlambat, kita belum selesai ambil di situ, tapi kita just fun, kita ikut-ikutnya begini begini, padahal kita nggak tahu lagunya apa. Gila, itu kan kita ambil begini, makanan, ambil makanan. Pokoknya penting karena dingin supaya kita bergerak supaya kita nggak dingin. Kita masih dingin. Apa yang dia nyanyi kita nggak tahu. Oke guys, Tania udah siapin makanan, mesti kita ambil makanannya. Bapak udah lihat, Pak? Hei! Apa
Lihat ini. Jadi ceritanya Naila itu ulang tahun malam ini karena kita masih pakai jam Indonesia. Jadi kita masih mikir berapa jam lagi. Kita lupa kalau hari ini udah tanggal 29 besok ulang tahun. Belum ada kue. Untungnya ada kue. This one okay. Meringue. Which one, what else ya? Yeah? Oh, you have the cheesecake, I think. Yeah, we have cheesecake. Too. Yeah, one more cheesecake. Nggak apa-apa kan, jadi kan banyak kuenya. Ini maafin oke ini, maafin. I thought birthday cake is only one cake. It's okay because... That's alright, how old is she turning? 17, 18. No, 15. You mean 18. And which one, you want mixed berry or the New York cheesecake? One. Masih rezekinya Naila nih. Masya Allah, lihat tuh kita ingat Naila's birthday, half an hour. Setengah jam sebelum ulang tahun, jadi masih keburu. Tuh masih ada yang buka guys. Kan kalau kue ulang tahun biasanya satu ya. Ini ceritanya gue rasa dia mau juga kue, makanya dia beli 5. Tanya tuh gak waktu telepon. Kan nontonnya diutuk matiin langsung. Dengar speaker. Pas terpikir ada speaker namanya. Tapi dia denger gak? Gak tau dia denger bunga. Apa pura-pura gak tau, apa pura-pura denger. Oh tapi kan biasanya kan Naila pake gitu. Oh iya nah pake gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita mau bikin Naila surprise. Untuk Naila. Naila. Sini. Yang genak kuenya ini dong. Karena kita komplek aja ga beli. Hah? Nah, beli, semua beli kita komplek. The best mother. Ibu Hana selalu komplek. Oh, last minute. Ada bu, yang jam 12, tinggal setengah 12 kan? Tapi usahanya Mbak Tania juga. Oh iya dong, betul sekali tadi. Kita bikin pesta benarnya, ntar pas Wiza datang, baru kita bikin pesta. Oh. Wiza datang, kita bikin lagi. Ini satu lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Wis nangis, Mas. Kenapa nangis baru bangun? Ini mau bikin surprise Naila nonton diam-diam. Dia enggak ngerti dan dia enggak tahu dan dia lupa. Jadi kita mau surprise ya. Lupa. Dia lupa dia ulang tahun. Oke. Jadi kita bikin sekarang apa? Muan siapa ulang tahun? Oke, satu. Dua, tiga. Happy birthday. Dia lupa ulang tahun. Nyangga nggak nih?
aku terharu. Ada 7 hari 7 malam ada ulang tahun dia. Masih panjang. Belum kan di Jakarta. Ini panjang. Jadi kalau dia 16 tahun 16 kali ulang tahunnya. Jadi nanti jangan salah, nanti di YouTube-nya ada 16 kali acara. Kita lihat ini baru awal pertama acara di Melbourne di hari pertama kita. Ini sengaja nggak ke Melbourne untuk ke Melbourne? Ini tempat kuliah aku mau di sini. Ya kita mau kuliah di sini, kita lihat saja. Apa? Ya. Boleh, misalkan, ibu emang. Kalau misalkan papa boleh lah, kita nggak boleh. Kita tinggal di sini, ini teman dia selama kuliah. Ibu yang nemenin. Apa? Apa taruh security guard? Pak Iron di depan pintu. Ya, kado dari kita, kado dari kita. Lu dapur. Sini. Jangan ditendang. Jangan ditendang. Apakah hadiahnya? Waduh. Gua apa, cobain. Liatin. Oh, jaket. Apakah hadiahnya? Wow. Kenapa lu begini? Bohong. Nebeng, biar ibu nebeng. Jadi mama ya. Bohong. Tanya beliin dong. Bohong. Kau beliin mama. Jadi mama, mama yang belikan. Doain supaya ini anak gak aneh lagi, supaya otaknya benar, supaya lurus kan. Dia, otaknya dia bener, kan bayi tabung, mama. Karena bayi tabung pasti pembagian sel agak ada sedikit mama, yang kurang. Mama bilang aku doain mahal. Vitaminnya. Kebanyakan mama vitamin bilang jadi aku, aneh gitu. Jadi mama bilang aku doain mahal. Enggak, kakak bayi murah, aku bayi mahal. Ini bayi mahal, bayi mahal sih agak-agak error. Enggak, aku bayi mahal. Terlalu banyak keanehan. Ya lah ini udah oke, cuma keanehannya belum bisa berkurang, jadi normal. Udah jadi gadis kok. Wuuu. Udah bisa modis, udah keren. Bisa dandan. Udah gak tomboy lagi. Ya pasti tahun depan udah rencana. Aku mau nyetir mobil, aku mau ini, aku mau itu. Waduh, udah itu udah minta. Udah buat perencanaan, insya Allah panjang umur sehat.